perjalanan singkatku jalan-jalan random di Singapura. Tentunya tidak ada objek wisata yang khusus aku kunjungin. Eits, tapi sebelumnya, sekarang aku lagi di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini dalam rangka apa sih dada-dada semuanya? Dibayarin Mbak Ida. Enak aja. Welcome back to Marina Fantasia YouTube channel. Kali ini aku bercerita trip pertamaku pakai SQ. Jadi this is my first flight with SQ. Biasanya naik Garuda Indonesia sih. Ini kita lagi makan-makan besar sebelum on the flight with my friends. Makan banyak gini tapi nanti yang bayarin satu orang. Nanti dikocok ya siapa yang kebagian bayar. Kocok. Kocok. Oke, seperti apa untuk tripnya? Let's go. Minumannya adalah es kelapa jeruk, tapi menurutku lebih dominan jeruknya daripada air kelapanya. Oh. Yuk kita makan batagor. Batagor, ini batagornya. Okay. See you. Bye. Tahun ini apa ya? Lu tahu nggak? Tahun ini belum tahu juga ya. Tahunya asin. Pengalaman pertama menggunakan Singapore Airlines menuju ke Singapura. Menurutku kesan pesawatnya mewah sih, dan ternyata setelah aku browsing, harga tiketnya lebih mahal loh daripada Garuda Indonesia. Perjalanan dari Soekarno-Hatta menuju ke Changi Airport hanya sekitar 1,5 jam saja. Sebelum take off, tentunya kamu akan mendapatkan handuk hangat dari pramugari. Selama penerbangan, kamu bisa menikmati travel magazine yang disediakan oleh pesawat. Meskipun kamu males ya untuk membaca teksnya, tetapi setidaknya oke juga kamu melihat-lihat gambarnya. Dan untuk kamu pecinta film atau mendengarkan musik, di sini juga terdapat layar hiburan. Dan tentunya tidak akan berasa sih misalkan kamu hanya menonton satu film saja selama kamu terbang. Selama penerbangan, kamu akan mendapatkan makan siang ya, satu kali makan. Sorry banget, aku lupa untuk nge-shootnya, soalnya ngantuk banget sih ngejar flight pagi. Kita bakal ngapain nih guys? Ini yang cita-citanya pengen duduk di kursi kelas 1, kelas tadi SQ. Kita bisa tempat kelas sih. Dari sana aja. Ala-ala masa si Ubi ya? Dia mau duduk terus bilang, dadah fotoin gue dah. Gigi bu. Drama banget sih lu, no. Ria, ini orang pertama yang punya satu stempel di paspornya. Tolong kasih tunjuk stempelnya. Oh dua. Iya, tapi aku stempel sendiri, aku mandiri anaknya, jadi gak usah sama orang lain. Kan goblok. Selamat datang di Singapura. Kami telah mendarat di Terminal 2 Changi Airport Singapura.
Transportasi di sini sangatlah terjangkau. Aku saranin kamu tidak naik taksi ya, karena untuk taksi sangat mahal sekali. Jadi kamu kemana-mana bisa naik MRT station atau kereta bawah tanah. Jadi bagi kamu yang tidak memiliki kartunya, bisa membeli di tempat satu kartu harganya $10 dan isinya hanya $7 saja. Kita orang Indonesia lagi naik KRL jurusan Jakarta Bogor. Gimana Mbak rasanya naik jurusan KRL Jakarta Bogor? Rasanya keras Mbak. Sekeras hidup ini ya. Iya. Oke, jalan-jalan random akan segera dimulai. Jadi di sini ini bebas macet ya dan bebas polusi, sehingga orang-orangnya bisa kemana-mana berjalan kaki dengan leluasa dan juga berfoto-foto di Merlion. Taman Merlion adalah logo kota Singapura. Untuk kesini tidak ada tiket masuk karena ini memang dibuka untuk umum. Tapi memang pengunjungnya banyak sekali. Jalan-jalan random selanjutnya kemana lagi kalau nggak ke Marina Bay Sands. Lokasi Marina Bay Sands sangatlah dekat dengan Merlion. Untuk jalan kaki ke sana kurang lebih hanya 1 kilo saja. Marina Bay Sands adalah hotel bintang 5 termegah di kota Singapura dengan harga kamar termurah sekitar bakal ngebuat kamu kaget sih, 8 juta rupiah saja. Dan aku adalah orang yang beruntung yang bisa masuk ke Marina Bay Sands hingga ke lantai 57. Aku akan ngajakin kamu gimana sih pemandangannya dari atas ini. Terima kasih telah menonton vlognya Marina Fantasia. Keep stay tune untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perjalananku di Indonesia dan luar negeri. Bye-bye.